Seiring perkembangan jaringan 5G yang belum merata, sebagian orang juga udah mau membeli HP yang punya jaringan 5G. Gak perlu mahal, saat ini ada kok HP 5G dengan harga yang terjangkau. Mau tahu apa aja HP-nya? Yuk simak videonya sampai habis. Dan berikut 5 HP 5G termurah di tahun 2021 versi ulasan gadget. Number 5, Xiaomi Poco M3 Pro 5G. Selain membawa embel-embel 5G, Poco M3 Pro 5G juga memiliki keunggulan lain. Di antaranya SoC ngebut Dimensity 700 dengan dual 5G berarsitektur 7 nanometer, layar Full HD Plus yang telah dilengkapi refresh rate 90Hz, baterai 5000 mAh lengkap dan fast charging 18 watt, dan masih banyak lagi. Which is cukup disayangkan, slot yang dikasih harus berkompromi. Kamu mau pakai satu kartu SIM atau micro SD, atau dua kartu SIM tanpa micro SD? Cuma kamu yang tahu yang mana baik untuk kamu. Tapi sebenarnya memori Poco M3 Pro 5G juga udah cukup. RAM 4GB atau 6GB dan ROM 64GB atau 128GB. Kalau tertarik dengan Poco M3 Pro 5G, kamu bisa beli lewat link di deskripsi. Number 4, Samsung Galaxy A22 5G. Nawarin chipset ngegas Dimensity 700 yang didampingi Mali G57 MC2. Samsung Galaxy A22 5G patut kamu pertimbangkan nih. Menyoal kamera, Samsung ngebekalin seri A22 5G dengan setup triple kamera belakang dengan susunan sebagai berikut: 48MP main kamera yang bisa ngerekam video up to 2K 30fps serta slow motion 720p 120fps. Mantap! Selain itu, ada konfigurasi lainnya, yaitu 5MP ultrawide serta 2MP sebagai lensa bokeh atau depth sensor. Sedikit catatan nih, sahabat ulasan. Perlu diperhatikan saat pertama kali menginstal untuk tidak terburu-buru, karena pengguna bisa memilih mana aplikasi yang ingin digunakan maupun tidak digunakan di sistem OS Android 11 berbasis One UI 3.1. Mantap! Kalau tertarik dengan Samsung Galaxy A22 5G, kamu bisa beli lewat link di deskripsi. Number 3, Realme 8 5G. Digadang-gadang sebagai pesaing berat Poco M3 Pro 5G, Realme 8 5G membawa spesifikasi di atas kertas yang sama-sama dibekali chipset Dimensity 700 5G besutan MediaTek. Apakah Realme 8 5G jelek? Tentu tidak, Ferguso. Meski chipsetnya sama, tapi kasta mereka berbeda. FYI, Realme 8 5G dibekali layar yang bukan AMOLED, tapi itu bukan kekurangan bagi sebagian orang. Dengan layar IPS LCD 6,5 inci Full HD Plus-nya, konsumsi daya baterai nggak terlalu boros. Mantap! Ngomong-ngomong soal daya, Realme 8 5G dibekali baterai badak 5000 mAh, alih-alih biar nggak cepat lobet. Well, kalau tertarik dengan Realme 8 5G, kamu bisa beli lewat link di deskripsi.
Dibekali dapur pacu MediaTek Dimensity 720 5G yang sebanding dengan Snapdragon 690 5G yang ada di HP OnePlus Nord N10. Cukup disayangkan, upgrade yang diberikan seri 5G-nya cukup downgrade, di mana layarnya turun dari AMOLED ke PLS LCD. Resolusi Full HD Plus turun ke HD Plus. Mungkin gak terlalu berpengaruh kalau kalian adalah casual user. Yang lebih mentingin spek performa daripada layar, Galaxy A32 5G cocok untuk kamu. Secara spesifikasi di atas kertas cukup downgrade, tapi Samsung juga telah membekali beberapa kelebihan yang mungkin bisa menjadi acuan konsumen untuk meminang. Yang pertama, adanya koneksi 5G, baterai gede 5000 mAh serta kamera mumpuni di kelasnya. Well, kalau tertarik dengan Samsung Galaxy A32 5G, linknya ada di kolom deskripsi. Mungkin di atas kertas masih ada Snapdragon 662 ya, tapi jangan salah, Snapdragon 480 5G di HP ini ngebut banget sob. Push rank udah pasti nyaman, ditambah lagi refresh rate 90Hz nya, beuh, nampol deh. Meskipun lagi-lagi koneksi 5G belum merata, tapi punya HP-nya dulu nggak apa-apa, toh bisa dipakai 4-5 tahun ke depan. Beranjak ke sektor layar dan fotografinya, Oppo A7 4 5G mengusung layar 6,49 inci berpanel IPS 90Hz dengan resolusi Full HD+. Oppo A7 4 5G cuma dibekali triple kamera belakang 48MP serta selfie kamera 16MP. Kalau mau beli Oppo A7 4 5G, kamu bisa cek link di deskripsi. Nah guys, itu dia tadi 5 HP jaringan 5G termurah di tahun 2021. Kira-kira ada nggak nih yang bikin hati kamu kesemsem? Kalau ada, tulis di kolom komentar. Jika suka dengan videonya, boleh dong bantu like dan subscribe. Share juga ke teman saudara atau keluarga jika video ini dirasa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.